to Arena of Valor. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini kita bakalan bermain menggunakan Zebis ya. Tapi kita ada yang beda teman-teman. Di sini kalian pasti bisa melihat grafik yang beda ya. Jadi benar-benar detail banget. Jadi AOV benar-benar wah luar biasa ini ya. Kenapa? Karena aku baru ganti device ya. Jadi aku nggak perlu jelasin kan device-nya apa. Yang penting aku cuma mau memberikan info ke kalian kalau bentar, kita ganti build dulu. Oke, kita berhenti. Nah, aku mau jelasin kalian kalau kalian sekarang bisa merasakan tampilan 1080 ya. Jadi bukan hanya 720 aja, tapi benar-benar bisa yang terbaik, yaitu 1080. Jadi di YouTube-nya nanti kalian bisa pilih yang opsi 1080 supaya bisa lebih realistis, Pak ya. Jadi game-nya benar-benar kelihatan lebih nyata. Apalagi kalau kalian dengerin game-nya ini pakai headset ya. Nanti kalian coba di YouTube-ku, kalian dengerin pakai headset. Kenapa? Karena kalau di speaker pasti nggak begitu terasa kan. Nah, dulu tuh HP-ku nggak bisa buat record audio di in-game. Nah, sekarang ini udah bisa. Jadi benar-benar nice banget lah ya. Kita ini main Valis Kimis sama teman-temanku nih. Kita apa, langsung kita skip aja ya. Jangan ya, kita ngobrol-ngobrol aja deh. Nah, lalu buat kalian yang ingin merasakan gimana sih bedanya 30 fps sama 60 fps, nah ini kalian lihat game yang 60 fps rata kanan semua. Jadi settingannya benar-benar rata kanan semua, udah full mentok. Aku rekamannya pakai resolusi layar 2160 atau berapa, tapi recordnya ini masuk ke 1080. Jadi segitu. Oke, aku nggak perlu nyebut device-nya apa ya. Yang penting kalian, aku kasih info kalau sekarang di YouTube-ku AOV-nya sudah meningkat lah ya kualitasnya, gambarnya. Nah, Bang, lalu Asus-mu kemana? Yang Zenfone Max Pro yang tetap aku pakai. Malah justru aku lebih banyak pakai itu karena itu baterainya awet banget. Buat main AOV juga udah 60 fps, cuma kalau di record itu kadang ngedrop. Kalau nggak record, lancar banget. Dipakai seharian, nggak habis baterainya. Masih ada 20%-an. Hebat kan? Itu Asus. Oke? Tapi ini aku nggak pakai Asus yang ini ya. Bentar, coy. Oke, ini tadi kita lawan yang tadi nih. Jadi muatnya tadi jago banget. Kita mesti main fokus. Jadi gimana, coy? Aku nggak pakai musik dulu ya, supaya kalian merasakan gimana suara in-game-nya, coy. Apakah lebih dem-dem-dem gitu ya, lebih ngebas gitu, Pak. Atau sama aja. Karena dulu kan aku kalau ikut enggak. Nggak bisa, Pak, kambing. Kan kalau aku dulu ikut nggak pernah pakai suara in-game kan, karena nggak bisa ikut suara in-game. Selalu pakai suara speaker. Nah, sekarang ini bisa pakai suara in-game. Suaranya jos banget, Pak. Kalau kalian dengerin ini, wah. Oke. Jadi kita fokus lagi dulu supaya level 4. Ayo. Nah, udah level 4, kita siap ulti ya. Kita siap ngosluk. Entar ada. Oke, nah pas banget dikit. Ulti dol, plus blood. Mantap banget. Gimana ya efek-efeknya, Pak? Apalagi skin Zebis-nya ini baru nih ya. Bukan trial, Pak. Aiyit, nggak sakit, Pak. Sini kamu, maju sini. Ayo. Oke, kita colong hutannya, teman-teman. Hutan gratis ini, Pak, ya namanya. Nice banget, karena dia nggak bakal menang lawan aku. Dia muat di awal masih nggak begitu sakit lawan Zebis. Kita yang menang. Udah dikalkulat, teman-teman. Oke, kita fokus dulu, coy. Item kita masih di mid, kita bantuin aja. Kita butuh heal Paina, sini Paina, heal aku Paina. Oke, semoga kalian jadi makin betah ya nonton YouTube di channelku. Aduh, gak kena kambing, aduh kepencet. Masih licin, Pak. Oke, maklum, aduh. HP baru, Pak. Wess, nice banget. Jangan mu. Nyot.
Oke. Okay. Kita ambil ini boots nih. Nah, kita masuk jadi. Halo, dol. Mati gua nih. Bebles. Nice banget. Aduh, bentar. Aduh, bentar coy. Licin coy. Nanti. Maklum. Ya, aduh, tahu kita diserang, Pak. Jadi gimana tampilannya? Beda kan dari 30 fps sama 60 fps, apalagi ini rata kanan. 60 fps bukan dipakai yang setting rata kanan, nggak diaktifkan yang SD-nya ya, jadi HD-nya tuh nggak diaktifkan. Jadi biasa aja. Sedangkan ini rata kanan, SD-nya juga nyala. Mati, waduh, makin jago, Pak. Ini auto pentakill ini, Pak. Tapi kita nggak bisa dapat pentakill ya, karena lawannya cuma 3. Oke, okay. Kita follow waktu aja, wis. Supaya kalian merasakan gimana suaranya, Pak. Wah, aku ketagihan banget sih jadinya main AoV pakai HP ini. Oke, okay, entar coy. Halo. Langsung. Kenapa? Karena skill 2-nya dia bisa nge-stun aku. Nah, dikombo dia dan mati gue nanti, Pak. Oke, okay, kita ambil heal. Entar coy. Heal dong, Pena. Nice banget. Oke, okay, entar. Aduh, mati, Pak. Oke, okay, kita ambil heal. Nice banget. Kita langsung ambil buff. Aduh, nggak ada bagusnya. Nah, ini dia. Kita steal, coy. Yuk, 2, 3. Halo. Nice banget. Yo. Timing gitu ya. Nyot. Nice banget. Nggak, coy. Yuk. Kita ambil sepatu dulu, ntar. Sama buff dulu, abis. Nyot. Supaya cepet, coy. Biar nanti spawn-nya cepet banget. Nah, mungkin ini yang perlu di naikkan kualitasnya lagi mungkin dari kualitas audio dari mikrofonku ini ya toh, sama dari webcamku ini, tapi pelan-pelan aja ya, pelan-pelan Pak, yang penting kalian bisa lihat gamenya bagus, gini grafiknya kan enak toh. Oke, entah mereka gak nafsu ya mainnya ya. Maju yuk, bani ini. Entah kita tunggu timing yang pas. Entah coy, aduh, panjat. Jadi kalau pakai ZPS itu kalian kalau mau ada damage-nya, skill 2-nya dinaikin. Tapi kalau mau cepat movement-nya, kalian bisa pakai naikin skill 1-nya. Gitu ya. Nah, ultinya ini ya sabar makanya. Gak boleh keburu-buru kayak tadi, Pak. Wah, keren banget sumpah grafiknya. Enggak seperti video-video yang lalu kan. Aduh. Bentar. Kita kasih jebakan sini, coy. Apakah dia bakal muncul gitu loh. Nah, itu dia. Kita jebak, coy. Kita jebak. Halo. Aduh. Nah, ini. Pecah nih. Aduh, dia pakai flicker dong. Nah, mau kemana, Pak? Hei, nggak takut. Nyot. Udah level 13 aku, Pak. Aduh. Mati, Pak. Nggak ada pasif. Nah, nice banget. Jadi nggak mati ya, toh. Toh gitu kita maju aja ya. Nyot. Oke. Level coy. Jadi semoga kalian tuh ibu, coy. Yang penting kalian makin seneng lah ya lihat AoV di channel ini, karena udah tak tingkatkan kan kualitasnya dari videonya. Sekali lagi aku bukan maksudnya sombong loh ini, enggak coy, aku enggak mau nyebut merek HP juga. Yang penting kalian, aku kasih info kalau sekarang udah bisa di setting 1080 sama ada suara in game-nya. Jadi kalau kalian yang suka dengan grafik yang benar-benar tinggi, pakai wifi nonton YouTube-nya, kalian bisa full HD. Oke, okay? Mana nih maksudnya ini? Gak maju-maju dia, Pak. Nanti pelan-pelan aku bakal upgrade mic-ku sama kamera. Ya. Aduh, ngambil ngomong aja, Pak. Bentar, coy. Oke, okay. Kita tahu lo aja, jangan maju dulu, coy. Bentar, kita bunuh aja. Jangan di-end dulu, kita harus bunuh semua dulu, Pak. Nah, halo. Bentar, coy. Aduh, gak lepat. Halo. Heal, nice banget. Wah, segera, Pak. Nyot. Ini mantap. Oke, teman-teman, jadi kayak gitu ya. AoV dengan grafiknya benar-benar mulus banget, rata kanan semua. Udah HD juga. Udah 1080 rekamannya ini. Kalian coba rasakan gimana? Ada apa kembangan apa enggak? Coba kalian tulis di komentar sama yang video-videoin dulu ya. Jadi, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Jadi ditekan juga tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat updatean video-videoku yang baru. Oke? Jadi itu aja. Semoga kalian terhibur, semoga bisa bermanfaat. Dadah, see you. Aduh, ucap. The next video. Bye.